Malam ini saya makan di Pangandaran dengan lobster. Satu ekor lobster ini beratnya kurang lebih 400-500 gram. Lobster yang begini harganya 1 kilo 600-800 ribu. Berarti satu ekor lobster ini 400 ribu. Bibitnya diambil dan dijual hanya dengan harga 30 ribu saja. Berapa rugi kita? Apalagi kalau lobsternya mutiara jenisnya. Dimana 1 kilo lobster mutiara bisa mencapai 4-5 juta. Satu ekor 400 gram itu sudah berapa harganya? 1 juta rupiah. Kita jual ke Vietnam hanya dengan harga 100 ribu atau 130 ribu. Nelayan tidak boleh bodoh dan kita akan dirugikan kalau itu dibiarkan. Kita bikin aturan sehingga siapa yang kumpulnya, kita tunjuk yang kumpul, kita tunjuk si pengusaha di sana yang penerima. Langsung dagangnya dari Indonesia ke Vietnam. Jangan lupa subscribe ya!